Tapi butuh ya pakai kereta Malaysia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية يا بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما تم من حمله يوم النشور
وسلم عالم سر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاته على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi syurahi sabri wa yasirhi amri wa hlu'atulatan min lisaniya kau qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dan Nabi Nasir Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidayhi mawalidayhi wa nasihatihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersyukur sama saya pada Imam Ustaz Ahmad Kamil SM yang bin Syarudin satu jemaat tuan-tuan puan-puan muslim serta sekalian. Amma ba'd, alhamdulillah wa alhamdulillah pada malam hari Jumaat dalam masa tertentu ini empat Rabiul Awal membuat sebab itu berhijrah bersama 30 September 2022 masih dipanjangkan sehingga puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmunya yang merupakan orang Allah pun muria dan jannah yang merupakan taman dan tanah-tanah syukur Allah SWT di dalam minat kurniakan rahmat minat turun oleh para malaikat diberikan sakinah ketenangan dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah sebenarnya menyambut bulan Rabiul Awal bulan kelahiran yang besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mulakan terlebih dahulu dengan alunan bacaan rawi bersegi dan alunan selawat marhaban. Dan itulah yang kita buat semenjak tahun 2011 di mana dalam kuliah-kuliah kita ceramah-ceramah itu yang diadakan pada bulan Rabiul Awal, maka akan bermulalah terlebih dahulu dengan bacaan rawi bersegi dan selawat marhaban sampai ke hari ini. Dia buat kita kalkan supaya ada di jemaah yang ada mendapat manfaat daripada selawat Nabi SAW.
man salla alaihi salatan sallallahu biha sallallahu alaihi biha asyara. Maka maqala salam Rasulullah salam, siapa yang berselawat ke atasku satu kali, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan selawat itu sebanyak 10 kali. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan kita 10 pahala. Jadi kalau kita selawat 10 kali dapat 100 pahala, kalau kita selawat 100 kali dapat 1000 pahala. Sinilah kemungkinannya asas sukatan metrik yang menggunakan gandaan 10. Jadi sebenarnya asas itu adil. Mereka mengkaji dan mereka menjadikan dia sebagai suatu pengikiraan sukatan timbangan, ukuran yang sangat mudah untuk dihafal. Kalau sukatan timbangan ukuran-ukuran sistem lama pelbagai. Jadi kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Kalau timbangan satu kaki 16 kain, kalau itu timbangan, dan kalau sukatan satu gantungan gantar 4 cepat. Kalau ukuran satu kaki 12 cinci, bila sistem metrik-metrik sama je. Satu kilo 10,000 gram. Satu liter 10,000 mililiter. Satu kilometer 1,000 meter. Jadi asasnya 10. Jadi itulah yang kita laksanakan. Kita ajak-ajak jemaah-jemaah untuk berbuat demikian. Sama ada yang lain-lain, jemaah-jemaah usaha yang buat atau tidak, itu terserah kepada masing-masing. Kita tidak menjadikan sesuatu ini sesuatu yang wajib. Buat baik, bagus, dan buat pun apa. Dan kita ketika Ustaz Hafiz Ali Al-Bakain mengunjungi kita baru-baru ini pun ada oleh alunan selawat Nabi itu sebening dengan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, siang tadi yang kita ada mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan berkaitan dengan masjid, memakmurkan masjid, memakmurkan institusi masjid. Dan isu masjid ini adalah milik umat Islam secara keseluruhannya, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira apa-apa faktor sekalipun. Masjid adalah milik umat Islam keseluruhannya. Namun demikian, Nabi SAW ada menandakan dalam beberapa hadis, dan antaranya hadis yang kita akan baca sebentar lagi dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang dimuatkan di sini oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajali An-Nalwi rahimahullahu ta'ala. Ini tokoh ulama Nusantara yang telah kembali ke rahmatullah, tokoh ulama silam yang akan bangun kita dikejutkan dengan pemergian almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama tokoh ulama silam juga lah. Ini sembilan dimenangkan tek-tek tokoh ulama silam, pada mana ulama yang dah meninggal dunia masuk dalam kategori tokoh ulama silam. Jadi kita ni di Perak ni pun ada tokoh-tokoh ulama silam juga, antaranya almarhum Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala, almarhum Tuan Guru Ustaz Abdul Latif, cuman lebih dikenali sebagai Pak Tim di Kerong-Kerong Kalang Hulu. Ini adalah tokoh ulama silam. Jadi almarhum Tuan Guru
wali perjalanan dalam melompatlah memasukkan hadis ini ke sebagai hadis yang ke-38 yang beliau namakan tajuknya iaitu bermegah-megah dengan masjid. Maka hadis ini ringkas dan penerangan ini pun ringkas. Apa yang diterangkan oleh almarhum Tuan pun ringkas. Sama seperti mana ringkasnya hadis Nabi SAW yang akan dibacakan sebentar lagi dikongsikan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadis ini berbunyi Anas bin radhiyallahu anhu dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama baginda berada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Sehinggalah saat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam malam beliau dikatakan oleh ulama-ulama hadis sebagai khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu apa? Kan sebuah khadim adalah wujud, kan sebuah khadam awan khadam ya tuan ya tuan. Dalam filem tiga abdul khadam sedikit segera mengambil seorang khadam sebagai pekerja di rumah khadam dan apabila bukan ismi pula raja ada ismi pula raja meninggal dunia khadam ini dikekalkan oleh tiga abdul oleh abdul wahum sehinggalah ke akhir cerita. Dan khadam ini pernah naik pangkat jadi chief khadam. Waktu Abdul Wahab mengeluahi jadi hamba dibeli oleh Abdul Wahab, diletak di rumah dia. Kedua-duanya jadi pembantu pada chief khadam. Jadi sebut khadam itu tahu lah itu disebut khadim. Itu bahasa Arab. Apa makna khadim? Khadim ini pegawai hikmat ataupun pembantu isteri kita khadimul bait, pembantu rumah, pegawai khidmat rumah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya wife ataupun jadi Anas bin Malik ini pegawai khidmat Nabi SAW. Memang apa saja yang berkaitan Nabi SAW diuruskan oleh Anas bin Malik. Semua diuruskan dan semua di rumah. Apa saja kelengkapan nabi, kasut nabi, selipar nabi, semua disediakan oleh Anas bin Malik. Maknanya Anas bin Malik ni sangat rapat dengan Nabi bagi kebanyakan masa kecuali ketika Nabi bersama dengan isteri-isteri baginda di rumah-rumah masing-masing. Itu dia nak ikut Anas balik rumah-rumah. Begitu istimewa yang saya nak kembali Rahimullah Ta'ala di mata Nabi SAW. Sehingga Nabi bila keluar menjalankan tugas sebagai ketua negara sebelum sampai ke masjid menjadi Imam Semeru, Nabi SAW singgah sebentar di rumah Anas bin Malik. Warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan siaran tu Malik Ibn Abbas pula orang lain. Lain tak sama-sama. Nanti kita sakit cerita. Jadi berhenti di situ. Tujuan Nabi berehat tidur paling dulu dah sementara menanti waktu zuhur. Dan kita tahu lah tengah hari itu sangat panas dan Nabi tidur tu berpeluh-peluh. Anas bin Malik kutip tadah peluh Nabi simpan dalam lutut jadi nyawa-nyawa kerana peluh Nabi ini sangat kuat macam lebih wangi dari kasturi tuntuk itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa
bersandar perlu Nabi wangi. Dan Nabi makan dengan sahabat walaupun selandar sumber sahabat makan takut. Bumailah ramai menyebut. Nabi minum bersama para sahabat. Bekan Nabi minum tu sahabat berkongsi bekan minuman Nabi SAW. Air itu cukup untuk seluruh sahabat. Walaupun air itu pada hukum akal dan adatnya untuk Nabi SAW seorang je. Bila kongsi dengan sahabat cukup. Ini adalah antara mukjizat Nabi SAW. Kenapa sahabat-sahabat minum yang ada bekas minum Nabi SAW? Sebab nak ambil barang-barang dari Nabi SAW. Itu dia tiba dulu. Anak murid kongsi minum dengan Tok Guru dalam bekas ini bersama nak ambil barangkah. Itu cerita lain. Jadi berbeza dengan seorang ulama atau kaum ulama di kota Al-Madinatul Munawwarah pada zaman Nabi Tabi'in namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas radhiyallahu anhu pengasas mazhab Maliki. Beliau berasal dari kota Al-Madinatul Munawwarah, memang nak jadi Madinah. Itu Malik bin Anas bin Malik. Baik. Seorang sahabat Nabi. Walaupun beliau khadim Nabi, tapi beliau seorang yang sangat alim dan fadil. Pada zaman sahabat, dia adalah seorang yang alim majlis fatwa. Sahabat Nabi yang alim fatwa ni ada bawah pada satu kumpulan. Antaranya Khulafa Rasyidin. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Ini antara sahabat-sahabat Nabi yang jadi ahli fatwa. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun ahli majlis fatwa pada zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya mereka ini menjadi tempat rujukan masyarakat. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud sekalian, Bilal bin Rabah sekalian, ada bawa orang tak ramai. Mereka ni lah yang alim dan faqih dalam ilmu agama. Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa saya Nabi SAW pernah bersabda. Dan Nabi SAW berkata, Nabi SAW pernah bersabda, la tapu musah, tidak akan berdiri hari kiamat itu. Nabi guna perkataan tapu musah. Sebab pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan mereka berkumpul di padang mahsyar. Dan semuanya berdiri, tak ada kursi. Dan Ustaz sebenarnya pun esok pun berdiri macam orang sehat. Tak ada kursi, tak payah kursi pun elok, duduk diri. Tapi keadaan kita di dalam masyarakat berbeza-beza lah nanti. Ada orang, bininya ada orang berpakaian. Ada orang tidak berpakaian. Sama ada lelaki atau perempuan. Orang yang mati syahid antara mereka yang berpakaian di padang masyarakat pada hari kiamat. Mereka akan memakai pakaian ketika mereka mati syahid. Kalau pakaian itu belum merendara, nampak. Belum merendara. Kalau orang mati terbakar itu syahid akhirat. Dia akan dibangkitkan dengan pakaian yang ketika dia terbakar tu entung. Tapi muka tak entung lah. Tak ada lah black man tak ada. Bangkit-bangkit tengok. Dia ni terbakar ni, mati terbakar tu. Gelap je muka lebih. Tak. Cuma baju saja lah. Nampak kesan terbakar tu. Tapi rupa sempurna. Macam orang biasa lah. Dan
Baik itu dan Nabi menggunakan takumus saah, tidak berdiri. Hari kiamat itu tidak akan berdiri. Tidak berdiri ini hari kiamat itu, maksud kiamat tidak akan berlaku. Kiamat tidak akan berlaku hatta sehingga. Kiamat tidak akan berlaku sehingga. Sehingga pun satu ketika. Maknanya sekarang ini belum lagi akan berlaku kiamat. Pasal apa yang mengambil sebut itu belum jadi. Bagi kita dengar khutbah tadi, penulis khutbah memuji beberapa masjid. Masjid ni dengan gini, masjid ni yang gini, masjid ni yang gini. Ada masjid, ada homestay, ada masjid, macam-macam. Ada masjid makmur dengan jemaahnya yang ramai. Setiap kali kuliah, ramai jemaah ni. Kan, kalau ceramah memang dia tentu penuh lah. Tapi kalau kuliah, biasa pun boleh tahan ramai. Ada masjid dia ada projek pertanian sendiri, projek peternakan sendiri untuk menjadu tabung masjid. Ada masjid mementingkan menumpukan kebajikan anak korea, mana-mana anak korea yang ditimpa musibah akan dibantu oleh di masjid, akan dibantu dari dana masjid. Contohnya banyak terbakar rumah kan pagi 3:30 tu tak terbakar rumah hujur hotel, tapi tak kamera tak tunjuk lah. Tangan macam ni yang tunjuk tu tengok ada yang hujur satu hujur sini, tapi tak kamera tak zoom kan. Kalau kita baca fasa-fasa tu terfaham lah. Jadi pagi terbakar rumah tinggal selai sepinggang. Macam mana hidup selai sepinggang? Baju tak ada, rapu semua tak ada. Jadi masjid membantu dari segi dana, mengadakan kutipan rumah kilai, mengadakan kutipan segi bantuan buat makanan, pakaian dan lain-lain. Jadi itu masjid-masjid yang disebut dalam kutubah tadi. Jadi maknanya masjid-masjid ini menjadi asbab tidak berlakunya hari-hari kiamat tak jadi lagi. Sebab ada masjid yang masih memenuhi fungsi dia sebagai masjid. Sebab masjid ini pada tanggapan klasik masyarakat kita sebenarnya sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah, tempat orang semayang sunat, kuliah agama, ceramah agama. Nah, itu tadi. Ibadah korban. Nah, itu kan. Di masjid-masjid sekarang ada yang berbagai perkara kegunaan dan fungsi ini. Kalau masjid itu ada dewan yang besar disewakan untuk jemaah dan majlis perkahwinan, dan masjid ada menyediakan kemah, kanopi, kursi, meja untuk disewa oleh pengantin untuk dalam guna majlis kahwin. Itu semua adalah pendapat, adalah ingkam-ingkam untuk tabung masjid. Tapi yang Nabi sebut di sini hatta sehingga yatabahan nas. Apa makna yatabahan nas? Manusia bermegah-megah. Yatabahan nas, manusia bermegah-megah. Fil masajid, bermegah-megah di dalam masjid. Kita jemaah di sini bermegah-megah dengan binaan masjid. Dengan masjid yang tersorgong, dengan masjid itu 10
10 juta, 20 juta, 30 juta, Dewan tadi, jemaah tadi, masjid itu ada kecil, tapi dekat ni kuliah penuh orang, cuma ada tu melepar, terpaksa dibuat cadangan untuk membesarkan masjid. Nanti masjid-masjid itu kan, nak besar sebab bila jemaah melimpah sampai ke bawah tanah, ke tempat parking pun jadi tempat semayang jemaah kan, ada macam-macam lah. Seolah-olah membina sebuah masjid, sebuah sahabnya masjid.
kan kata kita kena dalam waktu kita kena ada 10 juta orang. Itu sebenarnya ni kita guna untuk bina masjid. Baru kira layak dapat sebuah rumah dalam syurga. Tak cuma yang tak itu. Bila yang kita dah sampai tak itu. Dan jalan kita depan usaha pun tak sampai tak itu. Pun waktu ribu tak sampai juta. Jadi macam mana nak tunggu kita jadi jutawan baru nak bina mas? Itulah dia macam saya kata tadi. Walaupun hanya RM5 ataupun RM1 ataupun RM1. Jadi apa kata hukum yang tadi? Yang tabah nasuh masjid ketiga umat bermegah-megah dengan pembinaan masjid. Bermegah-megah dengan pembinaan masjid yang hebat-hebat. Pengisian tak ada pun tak apa. Jadi hebat-hebat tersengkam. Boleh dalam diam pun masjid dorong-dorong tersengkam diam dah sebagai menunjuk tanda bandar ibu negeri dorong-dorong tapi orang tak ada yang tak yang maaf petara di kuliah macam mana nak tarik orang datang ke masjid marah-marah macam mana nak buat masjid kita pergi dan buat tuas insya sedang berlaku.
walaupun tidak kesemuanya, tapi ada berlaku. Tak boleh nafi. Nanti ulang-ulang. Bukannya ilusi atau panas, ia adalah realiti. Dan itulah yang di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hadis Abu Daud rahimahullah ta'ala. Abu Daud As-Sijastani rahimahullah ta'ala. Maka keterangan yang ditulis dalam rumpun ulu pengarang kitab ini, di antara tanda hampir di hari kiamat ialah umat Islam berbangga dan bermegah, megah dengan masjid yang kita bina, yang mereka bina. Masjid-masjid negara berbangga dan berasa megah dengan bangunan masjid. Memang ada begitu bangunan masjid yang hebat-hebat dengan keadaan sekelilingnya yang hebat, bila anak Korea apa, anak Korea ni tak ramai, kalau kita pergi masjid-masjid keliling kita, itulah tu sama ada masjid negeri atau masjid paling lontak atau masjid paduk, itulah senario yang baik. Terus kembali penerangan. Masing-masing negara berbangga dan berasa megah dengan bangunan masjid. Perhatian mereka hanya kepada keindahan masjid saja, tidak kepada pengisian masjid sebagai ibadah, dengan ibadah dan solat berjamaah. Mereka lebih kepada landscaping. Kan keindahan masjid kena cantik, takkan orang-orang masjid buruk lah. Tapi fokus mereka di situ. Dia yang berbentuk material, tapi di segi pengisian tadi. Kalau ada pun mungkin tidak ikut pada pemimpin kan. Kalau dia kata begini, alhamdulillah begini. Kalau dia kata begitu, begitulah. Jadi masjid begitulah keadaan. Sepatutnya masjid ini diimarahkan, bukan sekadar diindahkan, hiasan dia sahaja. Pengisian dia pun kena baik. Banyak masjid-masjid yang indah, besar dan cantik, tetapi yang datang bersayap dalam yang segintir manusia saja. Contohnya masjid Kristen, mana masjid-masjid yang jadi tempat tumpang pelancong, ada itu dia keadaan dia. Memang cantik, memang indah, tapi tidak menarik minat umat Islam sendiri untuk mengimarahkan orang. Itu cerita dia. Rekas saja. Hadis ini rekas dan penerangannya pun rekas juga. Apapun Nabi SAW dan hadis kelima yang kita simpulkan, yang begitu berasa bimbang dengan keadaan masjid pada akhir zaman. Sehingga menambahkan dia melontarkan hadis ini. Sedangkan tanda-tanda kiamat itu banyak, sangat banyak. Sama ada yang kecil maupun yang besar. Tapi Nabi sebut kerana tanda sebegini ini tak semestinya berlaku pada semua tempat, pada semua negara Islam. Tak boleh dilihat masjid Hagia Sophia ni Istanbul yang penuh waktu subuh penuh. Kan waktu subuh tu subuh pun bukan isyak maghrib, subuh penuh melimpah-limpah keluar
sebuah alhamdulillah. Tapi tak buat kaedah. Mereka mengatakan la yudrok. Tapi ada capai sungguh, jangan tinggal semua. Ini itu ni. Wallahu a'lam. Itulah dia hadis yang ke-38 yang sebagai bentuk kuliah mingguan kita pada bulan September ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan kembali masuk pada kuliah kitab Safinatun Najah, kitab Fiqh. Minggu pertama mana pusingan kuliah mingguan kita dah sempurna malam-malam. Untuk bulan September dah selesai. Jadi sambung bulan Oktober minggu pertama kitab Fiqh Safinatun Najah. Itulah kitarannya. Itu masing-masing kuliah ini pula mingguan kita. Cuma dari itu tengoklah kepada kelapangan saya. Jadi itu yang depan tu dah hari apa agak-agak kecuali hari Kamis malam memang kita reserve untuk baca esok. Lain penting ini. Kadang-kadang senyap, kadang-kadang sasa, kadang-kadang Jumaat. Minggu ini lebih mahal lah yang ada. Dan hari ini pun hari terakhir bulan September 30 September. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah kita akan datang. InsyaAllah untuk kitab 44 Fiqh Zaman ini. Pada bulan depan insyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-39 itu menggadaikan agama dunia tentu insyaAllah. Jadi itulah dia segi sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam-malam lahan. Tapi sebab kongsikan pada malam ini dia maafkan tuan bersama ini kita panduan negara kita menjumpa dia orang berkati berkati dan rega bersama ini untuk semua kita anak-anak kita, anak-anak kita semua yang sering kita akan bangkit melalui sebab akhirat. Dan kalau ada waktu yang disampaikan kepada ini terkasih bahasa penelitian semua itu semua mahu Allah SWT di Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian Allah SWT berkata di pulpul pada Zalatul Fahazim di ulangku dan kita lakukan pula kita malam ini dengan tasbih Al-Kafar dan Sudul Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم جميع هذا الأمة وكل البلية المعصومة اللهم إنا نجيب الدين ولنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقبل الشهوة وفر الشهوة وشتم كل عزاز الله وسلم كالبر من كلابي يا خالد تبارك يا الله يا الله يا الله اللهم يا نزل الكتاب ويا ميسر وزعزم عزيز موصل أي فني بين سوسر حمرة من ربنا زين وسن فما يا أقرب قربنا تلا في ميسر في الأرض يا سطور في نازل ربنا عليك توكلنا وإليك نعيك المصير ربنا تقبل منا دعانا وبسلام علمنا ولقانا وعمل فضيلة مباركة من شر ربيع أول المبارك شهرنا ولنا بنا سنة وصول سنة يا ربنا ربنا أهد ربنا رب دعوانا فيها سمونا كتنا فيها سلامنا دعوانا الحمد لله والمدين وقبل الله نبيكم بنا بكم تقوكنا وبلدين توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.